السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari yang ke-15 Ramadan Allah memberikan kesihatan dan memanjangkan umur sehinggalah kepada saat dan detik hari ini. Mudah-mudahan baki 15 hari lagi ini dapat kita selesaikan dengan sebaiknya. Durus Ramadan pada tengah hari ini kita akan sambung mendengar suatu kisah, cerita yang dirakamkan oleh Al-Quran mengenai peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan dua orang wanita, dua orang perempuan yang baginda berjumpa di kota Madian. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sifat sabar, sifat quwwah, kuat, amanah yang ada pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam cerita ini juga kita melihat bagaimana sikap wanita yang beriman, akhlak, perangai, tutur kata, malu, khidmat kepada orang tua. Banyak pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada cerita wanita Madian ini. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada cerita ini, suka untuk saya nak berkongsi latar cerita. Pertama, apabila kita bercakap tentang Nabi Musa alaihi salam, kita tak boleh lari daripada fakta bahawa nabi yang paling banyak disebut tentang ceritanya, namanya, kisahnya Nabi Allah Musa. Al-Quran ni kalau kita halusi, boleh dikatakan dia cerita Musa ya. Dalam Quran, The Book of Moses, buku tentang Musa. Dan umat yang paling kerap diulang cerita tentang perangai, sikap, kelakuan mereka, Bani Israel, iaitu kaum Nabi Musa alaihi salam. Lepas itu tuan-tuan tengok permulaan kepada Al-Quran, Suratul Baqarah. Suratul Baqarah cerita tentang lembu betina. Awal-awal cerita dalam Quran tentang lembu betina, tentang siapa? Bani Israel. Bagaimana Allah merakamkan tentang cerita Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih lembu betina dalam rangka mereka nak cari siapa pembunuh. Siapa yang bunuh seorang lelaki di kalangan Bani Israel tu, Allah suruh mereka sembelih lembu, jadi satu cerita. Sehingga dinamakan surah itu dengan surah lembu betina, Al-Baqarah tu.
Dan hari ini, tengah hari ini, kita nak dengar juga cerita tentang Nabi Allah Musa dengan wanita Madian. Baik. Nabi Allah Musa alaihissalam, dia duduk di mana? Kita tentu ingat pertembungan Nabi Musa ni dengan Fir'aun. Fir'aun ni di mana? Kalau kita sebut Musa mungkin kita tak apa-apa nak ingat. Tapi kalau sebut Fir'aun, tak ada tempat lain. Fir'aun di Mesir. Jadi Musa asalnya tempat dia lahir, dia membesar di kota Mesir. Di negeri Mesir. Dan tuan-tuan tahu, Nabi Allah Musa ni satu orang yang sangat kuat. Kelebihan dia, Nabi Musa ni, dia satu orang yang gagah, berani, kuat dan sangat baran. Baran ni maksudnya dia tak boleh tengok benda tak betul, dia tak boleh tengok benda yang zalim, dia akan bangkit untuk bertindak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, punca dia lari keluar daripada Mesir ni kerana dia menolong seorang saudara dia. Dia di Mesir ni, dia ada dua kelompok. Satu geng Fir'aun. Geng Fir'aun ni kita namakan dia sebagai Arab Qibti, Koptik. Satu lagi geng Nabi Musa, Bani Israel. Dia ada dua puak. Satu puak Fir'aun, Koptik, Qibti ni. Satu lagi puak Nabi Musa, Bani Israel. Kalau kita tengok Nabi Musa ni, dia kalau tengok pada cerita, anak angkat Fir'aun. Dia besar pun dalam istana Fir'aun. Kalau dari sudut keselesaan, kesenangan, keselamatan, kebahagiaan dan segala-galanya, kemewahan dan semuanya, dia dapatlah. Pasti anak angkat Fir'aun. Kalau silap hari bulan, mati Fir'aun tu, dia naik jadi raja. Tapi Musa ni, dia bukan lagu tu perangai dia. Walaupun dia anak angkat Fir'aun, dia hidup membesar dalam istana Fir'aun, tapi dia tengok Fir'aun ni jahat. Dia tengok Fir'aun ni zalim. Jadi dia tak boleh setuju dengan Fir'aun. Kalau kita zalim pi, pasal apa? Dia zalim kat orang lain, bukan kat kita. Kan? Kita anak angkat Fir'aun. Duk dalam istana, duk fikir apa, pak orang biar pi, dia nak bunuh siapa pun, dia tak bunuh aku sudah. Tetapi manusia, orang beriman, walaupun benda itu tak berlaku kepada dia, tapi dia tengok benda itu salah. Seseorang yang beriman, bila dia tengok benda salah, dia akan bangkit. Dia tegur. Jadi dia tak boleh tengok Fir'aun ni, dia bantah. Nak dipendekkan cerita, sebab kita nak bercerita hak perempuan Madian tu. Dia tak kisahlah apa angkat dia ke, bela dia ke, raja ke apa ke, dia bangkit, dia tegur. Dia telah tumbuk, dia telah pukul, bergaduh dengan satu orang geng Qibti. Asalnya Qibti itu berkelahi dengan Bani Israel. Dia pergi tolong. Pasal apa? Pasal dia nampak kawan tu kena zalim. Dia pergi tolong, dia pergi tolong, dia tumbuk mati. Jadi apa berlaku? Apabila dia bunuh kawan tu, dia tumbuk mati kawan tu, dia akan ditangkap dan diambil tindakan. Pasal yang dia bunuh tu geng mana? Geng Fir'aun. Qibti, Qibti. Jadi dia takut. Quran cerita dia takut. Oleh kerana dia dah tumbuk bunuh kawan tu dan telah sampai berita bahawa dia akan diambil tindakan, ditangkap, dinasihatkan dia keluar. Dia pun keluarlah tuan-tuan, pergi ke mana? Madian. Lari. Kalau tak lari orang tangkap. Dia telah lari pergi ke Madian. Di mana Madian?
Wallahu a'lam, tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya saya di mana Madian ni, suku kaum Madian, tempat Madian ni, Quran sebut Madian tapi Quran tak bagi tahu mana. Dan kita pun tak tahu di mana Madian ni. Mungkin ada yang kata di Jordan, di Syam, di Syria apa semua, kita tak tahu lah. Tapi tempat tu Madian lah, nama dia Madian. Jadi permulaan cerita Nabi Allah Musa ni, dia telah lari, telah keluar daripada Mesir dalam keadaan dia tak ada bawa apa. Merantau, merempat, lari, takut. Quran rakam cerita ini dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-22. Kalau tuan-tuan tengok daripada ayat 18 dah mula dah, 18 sehinggalah pada ayat yang ke-28. Surah Al-Qasas ayat 18 hingga pada ayat 28 ada cerita tu. Jadi Quran sambung pada ayat yang ke, kita tengok pada ayat yang ke-22. Bila dia keluar daripada Madian, dia doa. Dia doa, Nabi Musa doa. Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbinglah aku dan menunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Dia tawakal kepada Allah. Dia keluar daripada Mesir, daripada kampung dia. Dia minta supaya Allah tunjukkan jalan yang benar kepada dia. Dia mulakan pelarian dan perjalanan dia itu dengan doa. Kemudian tuan-tuan, Quran sambung. Walamma warada ma'a Madyan. Dia sampai di suatu kawasan Ma'a Madyan, tempat air, sumber air orang-orang Madyan. Dia lari daripada Mesir sampai ke kota Madyan. Dia tak tahu, merantau, merempat. Dia sampai di kota Madyan, dia duduk di satu tempat Ma'a Madyan, kawasan telaga ayak orang-orang Madian. Jadi orang Madian nak bagi makan, nak bagi minum binatang, pi ambil ayak tentulah. Kemudian Quran cerita, wajada alaihi ummatun minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atain. Di situ dia nampak satu kelompok manusia duk ambil air bagi minum natang, lepa pun minum. Yang peliknya dia kata, dalam ramai-ramai tu dia mendapati ada imra'atain tazudan, dua orang perempuan yang terpinggir, yang tersisih, yang mana mereka ini duduk apa, duduk jaga kambing, tak bagi mai dekat telaga ni. Macam duk kepung kambing tu, jangan duk mai. Tapi mereka tak boleh pergi ambil air, pasal yang duk ambil, yang duk cedok tu geng jantan. Menunjukkan betapa buruknya perangai geng tu yang sanggup menindas orang perempuan. Ahli tafsir kata penduduk Madian ni satu penduduk yang buruk akhlak dia, satu sikap manusia yang tak ada adab. Mereka sanggup mengenepikan, sanggup melakukan kezaliman, mereka tak tolong perempuan tu. Mereka cedok beda mereka, lepas ke tepi geng tu. Kalau bahasa utara, lepas ke tepi. Nabi Musa, saya habaklah tadi, perangai dia lagu mana? Dia cukup pantang tengok lagu ni. Sebahagian ahli tafsir kata dia mai daripada Mesir tu bukan makan apa pun. Riwayat Israiliyat, cerita Yahudi kata kulit dia jadi naik hijau pasal duk pepak daun, tak ada makanan. Dia tak bawa bekal apa, lari sebatang, sehelai sepinggang, sebatang kara, bulih ke daun-daun kayu, makan daun-daun kayu, tak ada apa nak makan sampai kulit naik hijau. Tak larat, letih, tersandak, sampai-sampai tak tahu nak tuju pergi mana.
Tapi yang kata Nabi Musa ni, bila dia perhati situasi tu, dia tengok keadaan tu, dia terus, tak boleh biar ni. Kalau kita biar pergi kat mereka, aku pun tak larat, aku letih empat pesah ke diri ya. Banyak benda lagi aku nak fikir, aku pun tak tahu nak lena mana malam ni. Tapi dia tengok benda zalim. Pasal itu orang beriman, dia tak boleh tengok benda zalim, dia tak boleh tengok benda salah. Dia nak bangkit, dia nak tegur, dia nak perbetul, walaupun benda tu mungkin bukan untuk kepentingan diri dia. Musa ajak kita, orang beriman akan bangkit membetulkan kezaliman. Dia bangkit, dia orang kuat, berani. Dia kata, macam tuan-tuan tengok baru ni, sebelum puasa. La tak boleh tengok ah, sebelum puasa. Satu orang pelakon, apa nama? Saya lupa. Negro. Dia pergi tampak satu pengacara tu. Pasal pengacara tu dia buat lawak sindiak bini dia. Bini dia tu kepala botak. Jadi dia buat satu satu lawak pemain kepala botak perempuan tu. Perempuan tu bini dia. Jadi pelakon negro ni dalam majlis tu live, dia bangkit pi sepak pengacara tu. Dia kata, hang nak buat lawak boleh lah, lebih kurang lah, hang nak buat lawak boleh lah, tapi tak payah sentuh tentang soal fizikal bini dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan, orang Islam tapi tak sensitif soal maruh. Persitu orang beriman ni bila soal sensitif, bila tengok benda-benda yang salah melibatkan maruh, melibatkan agama, kita kena ada sensitif. Betul, kadang-kadang kita boleh tengok orang laki-laki berlakon jadi perempuan ni, satu dua hari ni viral video satu datuk mangkap mana tak tahu. Duk buat video menari raya. Yang ni pun saya pun tak tahu. Kita pun tuan-tuan nak cari makan juga, tapi biar ada maruh lah. Duk buat video lama dah. Dan kita pasal apa dia boleh buat macam ni? Pasal dapat sokongan daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat boleh sokong benda sampah macam ni, menunjukkan masyarakat kita sangat low class. Satu datuk yang duk jual produk apa, terlaju apa, terlajak apa bala tu, buat video gedik-gedik menyerupai lelaki 2-3 darai dalam video tu, apa, tergedik-gedik video raya. Orang kita pun syok, like. Benda ni haram, benda ni betul-betul mencemarkan bulan Ramadan, dilakukan oleh orang Islam, tak ada tindakan diambil. Betapa rendahnya kita punya akhlak. Viral, orang suka. Sampai kita sampai satu tahap tuan-tuan, maruh ni tak ada nilai dah, yang penting duit. Ini satu benda yang Musa ajak kita. Dia bangkit, dia kata, ma khatbukuma, jadi lugu mana? Dia kata dekat perempuan dua orang tu, pasal apa jadi lugu mana? Yang hampa dua duduk tang ni tak boleh ambil ayam eh? Sebelum dia nak ambil tindakan, dia sesat dulu lah, dia tak sembuh, tak ketawa lah. Tu perangai Musa. Ma khatbukuma, apa cerita hampa dua ni? Qalata, katalah mereka berdua ni, dua-dua adik beradik perempuan ni, la nasqi hatta yusdirar ri'a, kami tak boleh ambil cedok ayam, pasal kami perempuan. Depa geng laki-laki ni semua ni bukan nak bagi kami cedok. Kami ni tunggu dah habis semua balik dah, tak ada siapa dah, baru kami nak pergi cedok. Riwayat Israiliyat kata, yang bulih dekat depa tu, hok baki-baki, hok tumpah kat tepi-tepi tu. Pasal nak angkat penutup telaga tu, nak angkat penutup telaga tu, kena ada 10 orang baru boleh angkat. Baru boleh angkat tudung tu. Jadi depa nak angkat, lalu mana 2 orang perempuan, siapa nak tolong geng-geng lelaki? Harui. Pasal tu orang putih ada falsafah ladies first. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka ada civilization, tamadun, tertib. Kan? Nampak? Kemudian tuan-tuan, mereka kata kami tak boleh ambil ni, pasal lagi mana mereka dua ada, hatta yusdirar ri'a, sampailah mereka ni balik, semua dah selesai, kalau ada kat kami, kami ambil ya.
Wa abuna syaikhun kibir. Pak kami pula nak tolong tak boleh lah. Nak mai ambil ke diri tak boleh. Pasal tua dah, tak larat dah. Tu yang kami mai, tu yang menunjukkan anak perempuan ni anak yang bagus. Pasal apa? Mereka sanggup untuk buat kerja tu, tolong pak mereka yang tua tu. Masyhur kata syaikhun kabir ni siapa? Kalau tuan-tuan biasa dengar, ramai orang sebut kata orang tua bapa pada dua orang anak perempuan ni, syaikhun kabir, merujuk kepada Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib lah. Tetapi pendapat yang kata yang tu Nabi Shu'aib, pendapat yang sangat lemah. Jadi kalau tuan-tuan kata, saya biasa dengar cerita ni ustaz, ni anak Nabi Shu'aib lah, Musa kahwin jadi menantu Nabi Shu'aib, pendapat itu sangat lemah. Boleh kita katakan bukanlah. Kerana Nabi Shu'aib Arab. Nabi Shu'aib Arab. Musa Bani Israel. Dia tidak bercakap dalam bahasa Arab. Itu antara hujah yang digunakan oleh ulama' yang tolak. Yang banyak lagi lah. Nabi Shu'aib dengan Musa, jarak masa mereka begitu jauh. Walaupun Nabi Shu'aib dihantar kepada Madian, tetapi orang tua ni bukan Nabi Shu'aib. Pasal? Kalau Nabi Shu'aib, dia mesti respect. Mesti orang hormat. Mesti orang bagi keutamaan. Tapi yang ni orang buat, tak heran. Maksudnya dia bukan Shu'aib. Jadi kita cenderung kepada pendapat yang disebut oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir kata, Syaikhun Kabir di dalam ayat ini, dia bukan Shu'aib. Tapi satu orang tua lain. Siapa dia? Kita tak payah ambil tahu lah. Pasal tak penting. Jadi Quran kata satu orang tua, cukup. Dia ada dua anak orang perempuan dan mereka dua ni ditolong oleh Musa. Tuan-tuan, di kalangan ahli tafsir dia kata apa? Musa keluar daripada Mesir dalam keadaan dia rasa bersalah kerana dia telah bunuh satu orang. Dia telah tumbuk, dia telah bergaduh sehingga mati kawan tu. Jadi Musa ni, dia harap dengan dia tolong mereka ni, dengan dia bantu mereka ni, dengan dia buat kebaikan, Allah ampun dosa dia. Kalau dia ada silap, dia ada salah, Allah ampun dosa dia. Salah satu cara Allah nak ampun dosa kita, dengan kita berbuat baik, menolong sesama manusia. Satu orang mungkin dia tak bertaubat secara khusus. Dia mungkin tak bangkit, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah terimalah taubat aku. Mungkin dia tak kata terang lagu tu, tapi dia telah insaf. Dan dia banyak akan membantu orang. Dia banyak terlibat dengan kerja kebajikan. Dia banyak buat charity program. Allah ampun kerana ada kebaikan dia pada orang. Itu antara apa yang disebut oleh ahli tafsir. Kemudian kita sambung. Fasaqa lahuma. Dan ayat tu juga tuan-tuan ahli tafsir kata apa? Bolehnya kita bercakap dengan orang perempuan. Boleh tak orang lelaki-lelaki nak bercakap dengan orang perempuan? Boleh. Pasal Musa bercakap dengan mereka tu. Dan suara orang perempuan bukan aurat. Jadi kalau tuan-tuan nampak satu orang perempuan susah, tuan-tuan boleh tak pergi bercakap dengan dia? Boleh. Tapi tuan-tuan jangan pilih pula. Mau nampak tua biar pergi. Mau nampak muda nak jadi Musa sangat. Dan tengok Musa cakap, tengok. Orang lelaki-lelaki bila dia bercakap dengan orang perempuan, dia kena jaga adab ni. Jangan duduk merengih pelik sangat. Ha? Tengok Musa cakap macam mana. Ma khatbukuma, ma khatbukuma. Dia tak tanya, amboi, mai mana ni, so dua orang ni, tak ada suami ke? Dah, dia tak melarik lagu kita. Dia pipi, dia nak tolong, dia tanya, ma khatbukuma, masalah apa? Jadi gua mana? Depa habang kata tak boleh ambil ayat pasal depa orang perempuan. Dia pun tak tanya. Dia tak, tak apa. Hari ni Abang Jamil tolong rohani. Esok rohani tolong Abang Jamil. Tak ada. Pasal itu bila kita nak bercakap dengan orang perempuan yang bukan mahram, ini fitnah yang paling besar. Nabi kata, ma taraktu fitnatan adar. Tidak aku tinggalkan kepada umat ini fitnah yang lebih berat daripada orang perempuan.
Lepas itu orang lelaki-lelaki dia kena jaga adab bila dia berinteraksi, dia berkomunikasi dengan orang perempuan. Terutama dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam apa ke, dalam komunikasi ke apa. Dia kena ada prinsip dah. Cakap benda yang pentingnya. Jangan duduk lajak lebih sangat. Pasal sekejap lagi dia jadi fitnah. Ada kerja, cakap tak kerja. Ya? Habis urusan kerja, sudah. Ha, ini tak ada pasal. Dia kata, saya ni 2-3 hari bulan puasa ni tak berapa nak bahagia. Yang duduk bercerita apa-apa kat dia. Ini semua tuan-tuan telbis iblis. Lepas itu antara punca banyak berlaku perceraian ni akibat apa? Cinta lokasi. Lepas itu sebahagian tempat dulu. Tuan-tuan tengok Quran ajar kita bercakap dengan isteri Nabi macam mana? Quran suruh kita bercakap dengan isteri Nabi macam mana? Di sebalik tabir. Tu isteri Nabi, mak kita. Ummul mu'minin. Ummahatul mu'minin. Ibu-ibu orang beriman. Quran kata cakap di sebalik tabir. Jangan direct. So kita kena beware tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam tidak ada istilah kawan-kawan dengan perempuan ni. Atas urusan-urusan yang penting cukup. Mai jumpa doktor, doktor kata sakit apa, bagi ubat cukup. Tak payah duk melarik apa semua. Oh, lama mana dah sakit ni. Suami tak ambil tahu ke? Tak apa, suami dia ambil tahu, tak ambil tahu, bagi ubat, bayar, sudah balik. Ini kita kadang-kadang fitnah. Dia tak terus berzina, tuan-tuan. Semua dia mula dengan benda yang kecil. Itu. Walaupun kita boleh cakap, tapi cakap konteks dia cukup. Musa ajak kita tertib. Ha? Jangan lebih daripada kadar yang sepatutnya. Kemudian tuan-tuan panjang kalau saya nak cerita. Fasaqa lahuma thumma tawa ila dhil. Dia pun ambil dia pipi, dia ni cedok air bagi kat depa. Lepas dia bagi tuan-tuan, ikhlas. Dia tak harap balasan. Dia tolong tu semata-mata kerana perempuan tu ditindas, dinafikan hak dia, dan dia rasa dia ada kemampuan untuk tolong. Dia rasa dia boleh tolong walaupun dia sendiri tu teruk tak larat dah. Dia mangkit fasaqa lahuma fatawalla fidhil. Lepas dia tolong, habis urusan kita, putus. Hang buat kerja hang, aku buat kerja aku. Dia balik, dia pergi berteduh di bawah pokok. Dia hangat. Dia dahaga, dia panas, dia berjalan jauh. Quran rakam satu doa yang sangat cantik. Tuan-tuan, mailah kita guna bulan puasa ni. Mailah tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, mailah. Mailah kita ambil doa ni, rintihan, rayuan, kata-kata Nabi Musa ni, mai tuan-tuan. Kita pakat baca. Nabi Musa dalam keadaan dia tak tahu siapa nak boleh tolong dia. Dia mai daripada Mesir tu bukan dia kenal siapa pun. Dia mai di Madian tu bukan dia ada tujuan nak pergi Madian pun. Dia kira jauh dah daripada Mesir, depa tu tak boleh tangkap dah. Dia rasa tani okey dah, selamat dah aku. Dia duduk bukan ada siapa pun. Bukan dia kata okey hang tunggu aku, aku pergi sini. Dah. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan dalam keadaan pelarian macam Rohingya tu, dihambat daripada negara dia, mai merempat di satu tempat tak tahu nak jadi apa. Apa yang Musa kata? Quran rakam sebiji-sebiji kata-kata Nabi Musa. Yang mana kalau kita ada dalam situasi Musa, dalam keadaan masalah kita tak ada jalan keluar, dalam keadaan buntu, tak ada siapa boleh tolong dan tak ada siapa kita boleh harap. Kita rasa kita sebatang kara, sebutlah doa Musa ni. Allah Ta'ala akan bagi satu ajaib. Dia kata apa tuan-tuan? Pendek ya. Tuan-tuan hafal dalam bulan puasa tinggal 2 minggu lagi tuan-tuan hafal. Rabbi. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lepas dia tolong perempuan tu, dia bagi depa minum, selesai urusan dia, dia menegakkan yang mana yang sepatutnya.
dia pergi berteduh dalam keadaan dia betul-betul mengharap tolongan Tuhan. Tak ada siapa. Dia kata, Rabbi, ya Allah, lima anzalta, di atas apa yang telah Engkau beri kepada aku, ya Allah, min khairin, daripada kebaikan. Khairin, dia tak kata minal khair, dia tak kata minal khair, dia kata min khairin, tak ada alif lam. Dalam bahasa Arab kalau ada alif lam tu maksud khusus, kalau tak ada alif lam maksud umum. Contoh macam inilah, alif lam ni dia panggil alif lam ma'rifah. Contoh tuan-tuan kata al-kitab. Al-kitab maksudnya buku itu, buku tu saja. The book. Buku mana? Buku tu. Tapi kalau tuan-tuan kata a book, buku mana-mana pun tak apa. Dia kata al-khair ke? Dia kata khair. Dia kata Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, di atas apa yang Kau bagi kepada aku daripada apa-apa kebaikan, fakir, aku sangat berhajat, aku sangat memerlukan, aku sangat fakir, aku nak, ya Allah. Kata para ulama, Musa telah ungkap satu kata-kata yang sangat dalam makna dia, iaitu satu orang manusia di atas segala kelebihan yang dia ada, dia bergantung penuh kepada kurnia Tuhan. Tak ada siapa atas muka bumi ni boleh buat satu benda berjaya dalam hidup dia melainkan di atas kurniaan Tuhan. Kadang-kadang kita sangka kejayaan itu di atas kepandaian kita, kepetahan kita, kebijakan kita, keilmuan kita, kehebatan kita. Tak, Musa nak ajak kita, tak. Kita mengharapkan kebaikan. Dan tuan-tuan, Musa nak ajak, Musa nak ajak kita daripada doa dia ni, Musa nak ajak apa? Jangan bergantung kepada manusia. Setengah kita ni dia punya pergantungan dia kepada orang, kepada manusia. Oh tuan-tuan, dia jaga sungguh orang. Dia tahu saya kena jaga. Kalau dia tak tolong saya, habis ya saya. Tu dia kata-kata apa ni? Di mana iman kita, di mana akidah kita, di mana tauhid kita? Ni saya ni kena buat baik dengan dia ni, saya kena jaga dia ni. Mau dia marah saya ke, dia benci saya ke, dia buang saya ke, dia tak tolong saya, habis ya saya. Manusia. Kalau Tuhan yang buang kita, kalau Tuhan tutup rahmat dia, baru habis. Tapi kalau orang buang tapi Tuhan tak buang, tak ada habis dia. Tuan-tuan, lepas daripada asar, waktu mustajab, habis salat dalam sujud, tuan-tuan kata, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca. Pendek ya, hafal dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Arab. Tapi dalam tuan-tuan baca tu, tuan-tuan faham word by word. Rabbi lima anzalta, ya Allah, ya Tuhanku, di atas apa yang anzalta, Engkau turunkan, Engkau berikan, Engkau kurniakan kepada aku, ya Allah, min khairin, daripada segala kebaikan, rezeki, kesihatan, keluarga, anak, ilmu, pangkat, duit, fakir, aku berhajat, aku berharap, aku memerlukan, ya Allah. Siapa yang cakap macam ni, dia akan tengok macam mana Tuhan hantar ajaib. Lepas-lepas Musa baca tu, apa berlaku? Mari kita tengok. Selepas Musa baca ayat itu, Musa minta, merintih. Apatah lagi dia musafir, mustajab. Thalathun da'awat mustajabat la syakka fi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, Rabbi, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta, di atas apa yang Kau kurniakan. Hari ini sebahagian kita dapat bonus, sebahagian kita dapat KWSP, sebahagian kita dapat rezeki macam-macam. Idah-idah ni macam-macam rezeki kita dapat, sumbangan sana, sumbangan ni. Semalam saya pergi satu masjid, 180 orang penerima duit zakat. Saya tanya berapa dapat, dia kata seorang 400 duit percuma, 400 duit zakat.
Tiap-tiap orang dapat 400. Lepas tu saya dapat maklumat pula, di semua yang dapat ni, kebanyakannya dapat pula bantuan kerajaan BRIM apa tu. Dapat pula berapa? 700-800 ke? Banyak. Tapi sedih dan duka cita. Sebahagian besarnya Tuhan bagi rezeki tu, sebahagian besarnya duduk luar. Bukan terawih, daripada maghrib duduk luar. Saya beritahu tuan-tuan, Allah kalau dia nak tarik, kalau dia nak ubah, dia nak tukar hidup kita, dia tak perlu buat benda besar. Kita kadang-kadang rasa tak perlu kepada Tuhan dalam hidup kita ni. Kita rasa Tuhan tu tak ada ruang. Kita tengok kadang-kadang orang tuan-tuan, saya sedih ya. Tuan-tuan, rumah kawasan qaryah tuan-tuan dekat sangat dengan bazar. Kadang-kadang saya duduk lalu di kala waktu malam ni, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tuhan membebaskan seramai mungkin hamba dia di dalam malam-malam Ramadan yang tak ada pada malam-malam lain. Tuan-tuan, malam Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka. Allah ambil hamba dia ramai-ramai dalam bulan ni, malam-malam Ramadan, bukan siang, malam. Bebaskan utaqa. Tiba-tiba kita tak cari tempat tu. Kita pi duduk penuhi. Bukan saya kata salah nak pi beli. Bukan salah. Tapi pilihlah waktu. Tak payahlah kita pi waktu-waktu orang sembahyang terawih. Kita main sembahyang lu balik kita pi. Bukan dia buka hari ni, esok dia tutup punya hari. Siang kita pergi boleh. Lepas terawih boleh kita pergi. Dia buka sampai pukul 1 ke 2. Kalau kita tak boleh beli baju bulan ni, kita boleh beli baju bulan depan. Baju yang duk ada pun pakai tak habis. Tapi kalau kita tak dapat keampunan Allah bulan ni, kita tak akan dapat bulan lain. Seolah-olah kita, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, tak ada. Tuhan tak bagi, tak apa, aku boleh cari sendiri. Itu yang kita nampak dalam hidup kita. Satu orang dia kata, aku tak, Tuhan tak bagi, tak apa, aku cari sendiri. Yang aku duk boleh ni pun bukan Tuhan bagi, di atas kerja kederat aku sendiri. Maka tuan-tuan, selepas Nabi Musa baca doa ni, faja'athu ihdahuma tamshi, jalanlah mereka dua ni, mai balik. Mereka balik, mai. Cari Nabi Musa. Istihya dalam keadaan malu. Pasal Musa lelaki. Allah, ada orang perempuan. Quran rakam ni, Quran rakam mereka ni, wanita yang hebat. Bila kita baca dalam Quran, antara wanita yang Quran sebut, mereka dua. Pasal apa? Allah. Kalau nak banding dengan wanita-wanita kita zaman lah, subhanallah wal iyadhu billah, wallahul musta'an dahsyat. Depa mai dekat Nabi Musa, depa kata qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia ni dia tak tanya nama apa-apa, dia kata apa? Pak kami panggil, dia nak balas apa yang kau tolong kami tadi. Lepas saja Musa kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, mai depa dua bagi tahu, pak jemput pi di rumah, dia nak bagi makan, dia nak jamu, dia nak balas budi. Acai tak dan habis penat, datang bantuan Allah. Lepas tu tuan-tuan kita sambung, dia kata apa? Ha, dia kata falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf. Musa pun pilah, jumpalah dengan pak depa, ceritalah dia lari daripada Mesir, Firaun liga nak bunuh dia apa semua. Pak dia, pak mentua tu kata, yang nak jadi pak mentua dia tu kata, la takhaf, hang jangan risau, hang jangan takut. Pasal apa? Dia kata najauta min al-qaum adh-dhalimin, hang selamat di sini. Kemudian tuan-tuan, anak dia, firasat orang perempuan ni. Para ulama kata Abdullah bin Mas'ud kata ada empat manusia yang firasat dia tepat. Ada empat golongan yang firasat dia, bacaan dia tepat.
Abu Bakar ketika dia pilih Umar jadi khalifah. Abu Bakar ni dia lantik terus. Sebelum dia wafat, dia kata, siapa yang ganti aku, aku pilih Umar. Tepat. Siapa dia lagi firasat yang tepat? Kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan dalam cerita Madian ni. Dia kata dekat bapak dia, ya abati ista'jiruhu inna khaira man ista'jaratal qawi al-amin. Dia kata dekat bapak dia, ambillah pemuda ni kerja dengan kita. Sebab apa? Ha, yang kata orang perempuan ni cerdik. Pasal itu hadis yang orang duk baca, perempuan 9 nafsu satu akal, itu palsu. Laki-laki 9 akal satu nafsu, perempuan 9 nafsu satu akal. Siapa kata? Kita tak tahu. Yang kita tahu penceramah duk baca. Jadi lepas depa ceramah tu, depa mau kata, tu yang perempuan tu boih tu, perempuan tu yang liang tu, pasal 9 nafsu. Pasal dia penceramah lelaki. Macam akal banyak sangat dia tu pun. Tapi Quran puji banyak wanita yang cerdik. Contoh tengok. Dalam Quran banyak perempuan yang cerdik. Siapa dia? Antaranya Kak Nabi Musa. Cuba baca cerita Kak Nabi Musa. Ramai orang terlepas pandang tahu watak Kak dia. Selalu kita baca Mak Nabi Musa, bini Fir'aun, tukang sikat, Mashitah. Yang tukang sikat tu, Mashitah tu tukang sikat. Kita akan baca watak ni. Kita kadang-kadang tak jarang baca watak ni. Watak Kak Nabi Musa cerdik. Kak dia tu cerdik. Cuba baca tengok. Salah seorang yang cerdik lagi dalam Quran, siapa dia? Perempuan ni, dua orang ni. Dia kata, pak, ambil dia. Pasal apa? Ha, tengok. Kalau kita tanya anak-anak kita hak perempuan, pasal apa? Segak. Kita kena ambil dia segak. Orang perempuan kita lagi tu segak. Pasal tu ni gila geng-geng Korea. Kan? Apa arti-arti Korea lah, dia pun pantang hak segak sikit lah, dia celapak jadi histeria punya. Malu kita tengok orang perempuan kita, muruah tak ada, maruah tak ada. Kan? BTS apa, saya pun tak tahulah kan, tak apa, sambung. Lepas tu, dia kata alasan dia suruh pak dia ambil Nabi Musa tu, dia tak kenal Nabi Musa ke apa ke. Dia suruh pasal apa? Dua. Dia nampak dua perangai, dia nampak dua sifat, dia nampak dua ciri. Sehingga kan, di kalangan para ulama kata, inilah dua sifat yang kita kena ada pada seorang yang kita nak lantik sebagai pemimpin. Tuan-tuan nanti nak mengundi, nak pangkah calon, nak lantik jadi wakil rakyat, nak lantik jadi pemimpin, nak lantik jadi pengurusi, nak lantik jadi ketua kampung ke apa, tuan-tuan kena ambil dua benda. Satu, perempuan ni ajak kita, Quran rakam pandapat, pandangan wanita ni, Quran rakam. Hebatlah, tepatlah. Artinya apa yang dia sebut tu the best. Dua faktor kita nak lantik Musa, kita nak ambil Musa ni. Yang pertama dia kata dekat bapak dia, kawan ni ada ciri kualiti yang hebat, al-qawi, dia kuat. So bila kita nak pilih satu orang, dia kena kuat. Kuat artinya dia sihat. Kita boleh jadi tu imam? Boleh. Kita pun lantik. Daripada seminggu, dua hari mai. Yang lain, tambah ayam. Lepas tu, kalau pemimpin, duk idak pilihan raya. Pasal apa? Mati. Pilihan raya pula kita. Dakwat tak dan kerin lagi. Hitam pun tak habis lagi. Mundi pula. Jantung. So, dia pun kena buat ni. Cek kesihatan ni. Boleh jalan macam Gus Dur. Gus Dur, matilah lah arwah Gus Dur. Gus Dur tak Gus Dur? Gus Dur kan mata tak apa nampak kan? Dia pun kata kat Gus Dur, mundur Gus Dur, mundur Gus Dur, mundur. Bila rakyat dia bangkit kan, suruh dia mundur, mundur. Mundur tu maksud dia letak jawatan lah. Gus Dur kata, kata tak tahu lah, Gus Dur kata. Gus Dur jawab balik apa? Hampa nak suruh aku mundur, mundur tu undur. Aku nak jalan pergi ke depan pun tak boleh. Gus Dur. Dalam keadaan buta tak nampak tu pun, dia jadi pemimpin. Yang pertama, kuah. Dia kena ada kuat. Kuat dari segi kesihatan, mental. Pasal itu Nabi kata, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-da'if. Tuhan sayang orang beriman yang kuat, yang sehat, lebih daripada orang beriman yang sakit, yang tak larat. Pasal itu kita kena kuat. Dia buat tak larat, lembek, poso, letih. Tak larat. Yang kedua,
al-amanah. Mesti orang yang amanah. Sat lagi kuat, tak amanah, ceroh kita. Sapu dia ni memang kuat ustaz, kita lantik. Lantik-lantik, ha, tersandak kita. Kuat sungguh ustaz, eh? Kuat sapu. Dak saya sebut ni umum, umum. Tuan-tuan jangan kek dengan siapa-siapa. Tuan-tuan nak bayang siapa-siapa, tu tuan-tuan punya pasal lah. Saya bulan puasa, saya jaga. Saya tak mau bayang siapa-siapa. So, dua benda. Kalau orang yang terbaik, dia ada dua-dua ni. Kuat dan amanah. Musa ada dua-dua. Dia kata, bang, pak dia. Pak dia ni lagi pandangan jauh. Pak dia kata, wah, lah ni macam ni, ya. Nikah. Nikah. Di kalangan ahli tafsir kata apa? Pak dia ni jaga, pak dia ni orang soleh tau. Pasal apa? Kalau ambil laki-laki ni kerja, dia akan duduk dengan aku. Bila dia duduk dengan aku, saat lagi dia akan bergaul dengan anak aku pun semua. Masalah. Jadi ambil jadi menantu tu. Dia pun tawarlah kepada Nabi Musa. Dia bagi syarat dekat Nabi Musa. Oleh kerana Nabi Musa tak ada apa. Dalam Quran, inilah cerita perkahwinan yang disebut. Satu-satunya perkahwinan cerita ni lah. Dia tawar dekat Musa menikah marah. Musa kata okey. Apa dia mahar dia? Hang kena kerja 8 tahun. Dalam Quran cerita hang kena kerja 8 tahun. Kalau hang nak tambah bagi jadi 10 tahun pun tak apa. Tapi 8 tahun wajib. 2 tahun lagi sunat. Musa kata okey. Musa kata okey. Antara dua tu terpulang pada aku. Tengok Musa pun cerdik. Kalau kita lah merantau, merempat, orang tawar anak, kawan tu kata 10 tahun, kita kata 15 pun saya sanggup. Nak abang kata kemah, kena 2 tahun lari malam. Musa kata okey tak apa. Pasal tu mahar ni benda yang wajib. Jangan main-main, mahar ni benda yang wajib. Jadi dia pun kahwin. Dia kahwin rahmat. Sebahagian ahli tafsir kata dia pilih yang mana? 10 tahun. Lepas habis 10 tahun tu, dia balik ke Mesir untuk bertarung dengan Fir'aun. Mudah-mudahan tuan-tuan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.